Hai bosku, salam sejahtera dan selamat petang semua. Okey, selamat kembali ke Live Chiffonet. Okey, dan selamat kembali ke sesi 3M Main Masa-Masa. Alright, so hari ini saya akan payung kamu. Okey, satu resepi. Walaupun resepi ini biasa-biasa, tapi kalau kamu tidak tahu teknik dia, kamu tidak tahu cara dia, kamu akan tidak, maksudnya dia punya standard keluar tu tidak bagus lah, okay? So hari ini saya nak ajar kamu orang macam mana nak buat mihun goreng. Kamu tengok saya pakai apron sudah ni. Semangat sudah. Lama sudah saya tidak buat sesi 3M ni, okay? Jadi bagi kawan-kawan yang nak belajar, okay? Seperti biasa standard lah. Jangan lupa share live ni, okay, supaya lagi ramai kawan-kawan yang tahu. Okay. Ramai kawan yang tahu macam mana mau buat mihun goreng kering yang best. Okay, so kalau kamu sudah bersedia, seperti biasa, jangan lupa share live ni. Okay, jangan lupa share live ni kepada kawan-kawan. Okay, supaya kawan-kawan lain pun dapat belajar sesuatu, belajar something, okay? Belajar something daripada saya, Chef Gondrong, okay? Okay, jadi sekejap. Jangan lupa share, sila share live ni. Ana, kasih bolas. Cuba sekarang. Okay, macam mana guys? Sudah bersedia kah? Walah, view baru 3 orang. Macam mana kita mau ajar ni? Tak semangat lah kalau begitu kan. Adakah kamu sudah bersedia? Okay, adakah kamu sudah bersedia? Saya mau ajar kamu macam mana teknik nak buat mihun kering, okay? Yang best. Yang paling best untuk orang rumah, okay? Terutama kawan-kawan yang suka memasak di rumah. Okay? So, adakah kamu sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, sila share live ni kepada kawan-kawan. Sila share live ni kepada kawan-kawan supaya lagi ramai kawan dapat belajar sesuatu. Okay? Kita jangan sendiri-sendiri sejak belajar, kan? Kalau kamu share kepada kawan-kawan ataupun share di mana-mana grup, okay? Supaya lagi ramai kawan tahu macam mana cara yang betul untuk masak mihun. Okay, bagi kawan-kawan yang sudah bersedia, jangan ke mana-mana sebab saya mau ke dapur sudah ni. Jangan ke mana-mana, jangan lupa share, okay? So, kita teruskan. Okay, seperti biasa, saya punya assistant adalah adalah Pakcik Man, okay? Pakcik Man seperti biasa, okay? Jadi, adakah kamu sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, sila share live ni. Dan jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Okay, jangan ke mana-mana. Saya nak start sudah ni. Okay. Jangan ke mana-mana. Seperti biasa, Pakcik Man akan support saya. Okay?
Kalau kamu nak belajar, come on. Share live, share live. Okay? Jangan lokek, jangan lokek. Share live ni, share live ni. Kepada kawan-kawan. Okay? So, seperti biasalah. Saya punya untuk pegang kamera ni adalah Pakcik Man. Tak lain, tak bukan. Okay? So, yang nak teruskan live ni, sila bagi saya mayahan. Okay? Baru saya semangat untuk ajar kamu masak-masak ni. Okay? So, kita pas sama Pakcik Man. Okay, jadi biasa. So hari ini kita punya menu adalah mihun kering. Okay, jadi tak lain tak bukan mihun kering, kita perlukan mihun. Okay, selalunya kenapa orang masak di rumah ni putus? Sebab apa? Mungkin sebab masa dia rendam mihun tu, dia rendam terlalu lama. Okay, dia rendam terlalu lama, itulah dia putus-putus. Jadi sebenarnya dia punya mihun dia rendam setakat dia masih ada keras sikit kan. Okay, begini. Okay, nampak tak? Dia kira okay sudah. Boleh dikeluarkan. Okay, mihun begini, nampak tak? Dia masih lagi panjang. Kalau over tu, memang kau angkat naik, dia terus putus. Jadi kita ni tarik begini kan, dia masih lagi kenyal. Okay, jadi inilah mihun yang paling bagus ni. Okay, dia tarik dia masih kenyal lagi, dia tak putus. Okay, itu antara satu sebab kenapa orang masak mihun tu putus-putus. Okay, so kita lepas tu kita ada bawang. Kita ada bawang, bawang besar dan juga bawang hijau. Okay, di sini pula kita ada standby lauk. Lauk tu sebenarnya apa lauk, jenis lauk pun boleh, tak kisah. Okay, kamu mau pakai lauk ayam kah, udang kah, fish cake kah, kerang kah, tempulang. Okay tak? Setakat ni, faham tak? Faham tak? Bagi kawan-kawan yang baru masuk, jangan lupa share live ni. Jangan lupa share live ni, baru saya akan start mengajar kamu. Dan teruskan bagi saya banyak hat. Kalau tak ada hat, tak semangat, saya mau masak. Come on guys, support. Adakah? Belum ada lagi. Belum ada. Mana apa? Sudah, mana sudah. Apa yang mana sudah? Berapa view tu sekarang? Ah, baru 13, tak semangatlah kita mau masak ni. Macam mana ini, 13 orang. Come on lah, kalau mau belajar, sila share live ni, okay? Supaya saya bersemangat untuk teruskan dan jangan main masak-masak ni. Kalau tidak, saya tak bersemangat sudah. Kan? Kita punya niat ni nak ajar kamu masak, macam mana mau masak, okay? So, setakat ni faham tak? Kalau kawan-kawan faham tentang mihun ni, yang kamu faham, sila komen faham. Okay, sila komen faham. Faham tak? Ada orang komen tak? Belum ada komen. Alamak. Mana sudah kaki-kaki komen tu? Mana? Mana orang? Mana orang? Saki. Come on. Komen. Support. Support. Okay. Ada tak kawan komen? Okay. Dan paling penting sekarang, kita pusing dulu Pak Ciman. Jadi kita kena standbykan kuali. Okay. Tidak pakai kuali besar. Sebab ini untuk restoran. Saya pakai kuali kecil. Saya rasa kamu ada kuali yang begini. Ataupun kuali yang hitam kecil ke pun okey juga. Paling penting, bila kita mau masak, pastikan kita panaskan kuali dulu. Okey? Macam mana kita nak tahu kuali itu panas ke tidak? Kita letak air. Ah, nampak tak, tuan-tuan? Nampak tak, tuan-tuan? Bermakna dia panas sudah ini. Okey? So, kalau dia panas sudah, kita masuk. Jangan tertinggal bosku. Ha? Mari kita tengok live ni ya. Okay, kita ajar. Ya, kita ajar macam mana mau masak, bosku. Masak juga bosku. Okay, so kita kasih panaskan kuali lagi. Boleh ulang balik ke sikit tips mihun. Mihun okay, mari. Vamos. Okay, mihun tu kenapa selalu kita masak di rumah? Pun yang putus disebabkan dia rendam terlalu lama. Okey, dia rendam terlalu lama, itulah sebabnya dia putus-putus, bosku.
Okey, kalau mi hun macam mana mau tahu dia rendam dia okey ke tidak? Kamu ambil naik dan kamu try tarik. Okey, kalau dia masih kenyal tu bermakna okey. Dia kenyal tapi dia sudah lembut. Tapi dia masih kenyal. Ini mi hun paling sesuai untuk digoreng. Okey. Okey. Alright. So kita panaskan kuali dengan minyak tanpa membuang masa. Kita masukkan. Nampak tak berasap sudah? Ya, berasap sudah ya. Berasap sudah. Okey, kita masukkan lauk kita. Wow. Kita masukkan lauk. Okey. Kita masukkan lauk. Kita goreng dia. Apa tak? Okey. Goreng dia setengah masa. Okey sudah. Setengah masa okay. Ya. Lepas tu kita saring. Okey. Kita saring. Lepas tu kita letak sedikit telur. Okey, supaya dia tak melekat. Kita letak sedikit telur. Lalu kita letak bawang putih. Kita tumis dia. Okey, kenapa saya letak telur dulu? Tidak letak bawang putih sebab takut nanti dia hangus. Okey, jadi kita letak telur dulu baru kita letak bawang putih. Okey, sudah begini. Ada tak bagi banyak hat? Come on, bagi banyak hat. Teruskan. Tak semangat sudah aku ni. Okey, sudah kita tumis begini. Kita masukkan mi hun. Okey, kita masukkan mi hun. Kita tumis dulu. Okey. Kita tumis. Apa ini? Kasut merah. Sorry, sip. Busy tadi. Tertinggal sudah. Okey, tak apa, tak apa. Okey, teruskan share. Teruskan share yang baru masuk ni. Okey, kita tumis dulu mi hun ni. Supaya dia wangi. Okey. Lepas tu, kita letak rasa pula. Okey, kita letak rasa. Okey. Sudah kita letak rasa, kita letak sedikit air atau chicken stock. Okey, tertulang. Okey. Paham tak tuan-tuan sekarang setakat ni? Paham tak? Okey, Adri Amus. Mantap tip lo. Ya. Okey. Jangan lupa kawan-kawan, kalau best ni, sila share sama kawan-kawan. Share di wall kamu orang ataupun share di mana-mana group. Okay? So, kalau kita rasa macam kita tengok kan, dia masih kurang lagi, kita macam masih keras sikit, kita letak sikit air lagi. Okay, kita letak sikit air ataupun chicken stock. Okay? Lepas tu sudah kita tumis, kita letakkan lauk. Okay, kita letakkan lauk, kita tumis satu kali. Okay. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Jelas? Nur Adira. Faham, Chef. Okay, terbaik kalau faham. Rasman. Wow, sedapnya. Ya, mi hun kering. Mi hun kering power. Okey, lepas tu kita letak toge. Okey, se bosku, se. Okey, kita letak. Supaya kawan-kawan anda boleh. Kita letak. Nampak juga ini live ya. Kita letak kicap pekat. Okey. Lepas tu kita letak lagi sedikit air. Come on. Okey, itu dia. Okey, dia bisa sedikit mau aduk warna dia. Tak ngam lah pakai ini. Okey, kalau warna dia kan, dia begini, dia tidak terbati, kita letak lagi sedikit chicken stock. Okey. Okay,
masa kita kacau ni juga, jangan terlalu tekan mihun dia. Okey. Kita kalau kita terlalu tekan, dia punya peluang untuk dia punya peluang untuk putus pun besar juga. Jadi kita pelan-pelan kacau dia. Kasman, okay. Kasman, betul-betul hauliau. Sampaikan salamku sama Sip. Oke. Okay. Kita kacau. Okay, pastikan jangan terlalu tekan mihun dia. Nampak tak? Masih dia... Nampak tak? Masih dia sama-sama ni. Okay. Last kali, kita letak sedikit minyak bijan. Let's go. Okay. Kita letak sedikit minyak bijan. Okey, jadi sebelum tu ada soalan tak? Apa ni? Waksil, Tunus. Ini gonrom bukan sembarang gonrom. Okey, so siap sudah mihun kita. Bagi saya piring sedikit. Spaghetti. Spaghetti. Okey. Jadi kita masukkan mihun. Ini. Alah, kita. Okey. Itu dia. Mihun. Alah, saya lupa ini juga. Kerang. Ini kamu boleh goreng sekali ataupun kamu rebus tabur saja. Oh, ini kerang. Aku rebus. Sip, soalan saya. Ya. Kalau di rumah masak kau atau bini? Apa dia? Soalan saya, kalau kasih di rumah siapa masak? Kau atau bini? Siapa aku? Siapa? Aku. Ya. Aku? Ya, si Joy. Siapa? Si Joy. Coba. Mari. Apa dia soalan? Kau tunjuk aku. Apa soalan tadi? Soalannya, Sip. Kalau di rumah, siapa masak? Kalau di rumah, saya ada yang masak sebab saya belum kawin. Okay, let's go. Okay, dikasih aku chopstick. Okay, seperti biasa, mihun sudah siap. Okay, mihun sudah siap. Okay, kita tabur. Kita mau kasih cantik seperti apa yang saya cakap. Bukan saja perempuan kena make up, kita punya makanan pun kena make up. Okay? Kartini, nanti kami datang tawau, kami singgah bos. Okey bosku, boleh, tak ada masalah. Okey. So, itu dia. Dan satu lagi aku mau tunjuk kamu. Mana chopstick? Chopstick bosku. Okey. Jadi, kamu nampak? Saya boleh makan mihun ni dengan chopstick bosku. Nampak tak? Dia masih cantik lagi. Dia tidak putus. Okey. Kasman, soalan dirama mihun tak boleh guna bosku. Apa dia? Soalan apa itu? Dirama mihun. Okey, apa-apa mihun Kasman. Okey, apa-apa mihun pun boleh. Apa-apa siap dirama mihun pun boleh. Okey. So itu dia mihun kering bosku. Macam mana? Kalau dapat sedap, rasa sedap, sila bagi saya banyak hat. Teruskan. Teruskan bagi saya banyak hat, okey? Saya pakai ini. You and me, bihun. Okey? Ya, bihun kering, aku payung dulu. Bihun kering yang saya buat tidak putus-putus, bosku. Tidak payah makan pakai sudu. Biasa orang makan bihun pakai garpu atau chopstick. Kadang-kadang orang yang tak menjadi tu dia pakai sudu pula sebab putus-putus tak boleh dicepit.
Okay, itu dia. Alright, so miun kering. Miun kering ni. Kering kosong. Sudah siap. Okay, jadi ada soalan tak? Okay, jadi saya duduk dulu sekejap. Saya jawab kamu punya soalan. Okay. Ya, soalan si Kasman saya sudah jawab. Okay, Bo, bos, betulkah buat mihun ni apinya main peranan penting? Ya, Andri Amus. Okay, betul. Kita masak mihun ni, dia main peranan. Okay, sebenarnya dia memang dia main peranan penting juga. Sebab apa? Sebab, okay, paling penting kan, kenapa biasanya orang suka makan mihun goreng di luar dan dia tak suka makan mihun goreng di yang buat sendiri itu? Dia macam ada sesuatu yang tak kena bagi Andri Amus. Okay, so dia ada sesuatu yang tak kena sebab dia tidak cukup wangi. Itu sebabkan api main peranan. Okay, jadi pastikan bila kamu masak tu kuali pastikan panas. Okay, kalau kuali tak panas, mihun tu akan melekat. Dan bila masa mihun tu melekat dengan kuali, bila kau kacau dia kan, dia akan putus-putus. Okay, dia putus-putus. Dia tidak menjadi macam masih lagi cantik begitu. Okay, faham tak? Andri, terjawab sudah? Mihun yang keempat. Okay? So, terjawab sudah soalan si Andri. Okay, Fik. Apa kabar? Chelsea is low. Okay, go MU. Alright, okay. So, macam mana? Adakah kamu belajar sesuatu hari ini? Okay? Adakah kamu belajar sesuatu dan kamu rasa sangat bagus? Kalau kamu belajar sesuatu dan kamu rasa sangat bagus, sila teruskan share dan bagi saya banyak heart. Okay? Tanda kamu setuju dengan apa yang saya buat hari ini dan kamu dapat belajar sesuatu hari ini. Okay, Chef. Joey Fankling, chef, soalan saya. Kalau di rumah siapa masak? Kau ada bini? Sudah jawab tadi kan? Ini, okay, alright. So, sebelum tu, Hari Kartini, maka. Hari Raya buka kah kedai ni, bosku? Okay, Kartini, Hari Raya saya tak buka. Hari Raya besar kemungkinan cuti. Okay, sebab kebanyakan saya punya tim adalah beragama Islam. Jadi, selalunya saya cutilah kalau hari raya. Tapi, bulan puasa saya buka. Okay? Bulan puasa saya buka. Alright, terjawab sudah Kartini? Andri Amus. Okay, mantap bos. Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, so ada soalan lagi tak tentang mihun ni? Kalau ada soalan, sila kemukakan. Saya boleh jawab kamu orang. Okay, sebelum saya end live ni, saya mau jawab kamu punya soalan. Kalau kamu ada soalan dari segi yang masak, pasal masak mihun ni. Okay, jadi poin yang pertama tu tadi. Okay, kenapa mihun boleh putus-putus? Kami masak tu putus. Satu, sebab masa kita rendam mihun tu. Okay, masa kita rendam mihun tu terlalu lama kita rendam. Kita mau kan mihun datang dia keras. Kita kena rendam air supaya dia jadi lembut. Tapi kebanyakan orang, dia tidak tengok masa. Dia rendam biasa, rendam sampai lembut. Dia sebenarnya, dia rendam, dia tak boleh terlampau lembut. Dia lembut, tapi dia tak terlampau lembut. Supaya untuk senangkan kita goreng. Kecuali kalau kau buat mie sup. Kalau kau buat mie sup, mungkin kau boleh rendam lama sikit lah. Okay, itu adalah poin pertama. Poin yang kedua pula, pastikan bila kamu masak, kuali tu pastikan panas. Okay, cukup panas. Supaya mihun tu dia tidak melekat di kuali. Okay. Bila mihun, kalau kuali tak panas, mihun tu melekat di kuali, dia pun satu punca juga mihun tu putus-putus. Okay, itu adalah poin kedua. Poin yang ketiga pula, masa kamu masak tu, jangan terlampau tekan tu mihun. Itu pula akan memutuskan mihun tu juga. Okay, itu adalah tiga poin. Supaya kamu boleh masak mihun yang lebih best, lebih sedap. Okay, ini bos. Boleh letak black pepper kah? Ina, boleh. Lupa soalan. Andri, biasa pakai kicap kah? Tidak. Kalau pakai kicap cair kah, kicap pekat? Okey, Andri, soalan yang sangat bagus. Saya jawab dulu soalan Andri ya. Okey. Kita boleh pakai kicap. Okey, kalau kamu mau nampak mihun tu lebih warna, lebih gelap sikit, lebih menyelerahkan.
okey, kamu boleh letak kicap pekat. Biasanya rasa perasa yang biasa kita masak ni pun kau boleh letak. Dengar baik-baik ya. Okey, kalau kamu mau ini point, kamu mau dia punya sos tu, sila bagi saya banyak hat teruskan, okey? Teruskan bagi saya banyak hat. Dan bagi tahu saya kamu mau tu sos, okey? So kita boleh pakai kicap pekat. Kicap pekat tu peranan dia adalah kasih warna dengan dia punya mihun. Okey, sebab mihun dia warna putih. Okey? So kicap pekat tu untuk kasih warna dengan mihun tu. Okey, seperti perempuan lah kan. Biasanya kalau perempuan dia gelap, dia kena make up supaya nampak putih sikit, betul ke? Letak foundation lah apalah kan, betul ke? Okey. So kena letak foundation. So itu kasih warna dengan mihun tu, okey? Jadi perasa yang saya biasa letak adalah paling penting sos tiram. Sos tiram, sos ikan, okey? Sos ikan, lepas tu minyak bijan. Lepas tu mungkin kamu mau letak chicken powder ke ataupun lada putih ke. Yang macam tadi tu si siapa bagi tahu, Ina letak black pepper pun boleh juga. Jadi dia punya rasa akan lebih kepada black pepper lah, terpulang lah. Ada orang suka makan black pepper, ada orang tidak suka makan black pepper. Ina, black pepper boleh letak. So terjawab sudah Andri punya soalan dan juga Ina punya soalan, okay? So bulan puasa dari jam berapa buka bos? Okey, bulan puasa saya start dari saya buka macam biasa. Okey, saya beroperasi seperti biasa. Okey, saya bukan buka sebelah malam saja. Jadi saya buka seperti biasa. Jadi bagi kawan-kawan yang non muslim yang tengah nonton live ni, kamu mau datang pun okey juga. Okey? Alright, terjawab sudah Kartini. Noraizia Nurula. Chef, rendam mihun guna air biasa atau air panas? Okey, Noraiza. Selalunya kalau kau sudah planning untuk masak ini hari, okey, contoh macam ini hari kau mau masak malam tu, kau planning untuk masak mihun goreng kan? Betul tak? Mustahil pula kau beli last minute kan? Okey, mungkin kau beli sehari sebelum ataupun sebelah pagi. Jadi kita sarankan rendam air biasa. Air panas boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, Noraiza, boleh. Cuma kalau kau rendam air panas ni, dia ada bahaya sedikit. Sebab air panas ni dia kasih masakan tu mihun. Dia masakan tu mihun. Jadi masa untuk rendam di air panas ni kau kena jaga lagi. Sebab dia tu air panas tu dia kan panas, dia masak tu mihun lah. Jadi dia memang lebih cepat lah. Jadi mungkin kau sampai tu tahap kan, kau terus tuang keluar, kau siram air sejuk supaya kasih dia sejuk balik, supaya dia tidak masak sampai dia terlampau lembut. Noraiza, okey, terjawab soalan Noraiza. Kalau terjawab sila bagi saya banyak hat dan bagi tahu terjawab sudah soalan kamu. Kalau masih tak faham lagi sila tanya. Okey, sila tanya balik. Okey, Kasman Lawista, ada juga yang goreng mihun tak rendam air. Ni tu, tapi time goreng kena selalu letak air. Ya kan chef? Yes, Kasman Lawista. Okey, ada juga yang buat begitu, tapi kalau kau tidak rendam mihun tu, dia akan makan masa lebih panjang untuk masak tu mihun. Dan saya memang tidak sarankan, kalau biasa kamu kurang masak di rumah kan, jadi saya tidak sarankan kamu masak terus yang keras tu pergi masak sekali. Aku tidak sarankan lah. Sebab benda tu kau tidak boleh tangkap dia punya masa bila masak. Jadi bila masak kalau kau sudah rendam, betul-betul sudah rendam kan benda tu kan, dia kau boleh kontrol lagi dia punya texture. Jadi boleh masak direct, lepas tu kau tambah air sejak. Boleh juga Kasman Lawista, tapi saya tidak sarankan. Okay? So terjawab sudah soalan. Kalau mi goreng Singapura, tak payah pakai kicap. Yes, mi goreng Singapura. Dia bukan mi goreng, dia mihun goreng Singapura. Singapura fried mihun, biasanya kita panggil, okay? Itu dia pakai, ada terpulang dari chef-chef. Ada chef yang dia letak LP sauce, LNP. Ada yang letak serbuk kari. So terpulang dari kamu belajar di chef mana lah. Tapi standard tu dia memang, Kasman Lawista memang benar, dia tidak letak kicap hitam. Dia cuma masak begitu saja. Dia letak rasa, okay, kari powder, LP sauce. Itulah dia punya rasa untuk Singapore mihun. Alright, Kasman sudah terjawab. Teruskan bagi saya banyak hat, jangan stop. Kartini, mungkin buka bosku, buka. Saya nak sos juga Kasman Lawista. Okey, beliru sudah ni bos. Kata ni mungkin jangan dulu. Okey Andri, berapa tahun yang lalu ada tauke ajar. Lepas rendam air panas,
dah lembut sikit, rendah air sejuk. Okey, apa pendapatmu bos? Ya betul Andri, saya baru nampak kau punya komen ni. Betul, memang betul. Dia rendam air panas, lepas tu rendam air sejuk supaya dia kasih sebab air panas ni dia memasak mihun tu, dan mihun ni benda yang lembut. Jadi kenapa dia mau rendam air sejuk? Supaya dia sudah kena air panas kan, dia masak. Kalau kau biarkan dia dalam air panas, dia akan teruskan masak. Okey? Kalau kau sudah rendam air panas, lepas tu kamu rendam lagi air sejuk, dia akan stop dia punya proses. Dia akan stop proses memasak mihun tu. Dia akan stop. Kan? Sebab dia air panas ni, dia kasih masak. Walaupun kau sudah kasih keluar, dia masih berasap, berwap-wap. Jadi benda tu masih masak. Jadi memang disarankan terus rendam pakai air sejuk supaya dia sejuk, dia stop dia punya masak tu, Andri. Okey? Terjawab sudah? Nuraiza, ya, yeah, thank you chef. Alright, thank you. Sebab berkanji katanya. Sebenarnya Andri, dia mihun ni kalau kau, dia tak terlalu berkanji. Dia tak macam tu konomen yang kita makan biasa di luar kan. Itu yang berkanji. Sebenarnya mihun ni dia tak seberapa berkanji. Setahu saya lah, selama saya punya pengalaman lah. Okay? Yang kalau mi konlomi tu yang kamu makan di luar tu, itu yang berkanji sebenarnya. Itu yang perlu rendam dengan air sejuk, kasih cuci-cuci dia punya kanji kan. Okay, sebenarnya mihun tak seberapa, saya rasa tak perlulah. Ya, rendam air sejuk cukup sudah, Andri. Okay? Ina, thank you boss. Okay, thank you boss. Jawapan lengkap Kasman bagi. Love, love, love. Terima kasih. Hai Junizam, yang boleh masuk. Boleh tahan bosku. Rusty, terima kasih. Rusty? Wih, lama tak jumpa. Hai bro, Junior Laurel. Okay. So, saya rasa, okay, so tak ada soalan sudah. So, saya rasa saya punya live sampai sini saja. Okay, jadi bagi kawan-kawan yang baru saja join saya punya live ni, okay, dan kamu rasa kamu mau belajar macam mana cara nak masak mihun, okay, sila nonton balik live ni, okay, sila nonton balik rancangan main masak-masak. Dan bagi kawan-kawan yang baru saja join saya punya page, Chiffonette page, dan kamu nak tahu resepi lain, okay, mungkin kamu boleh search di Facebook ni, okay, kamu search di Facebook ni, kamu type hashtag main masak masak, okay? Main masak masak. MAIN MASAK MASYAK, okay? Main masak. Kamu hashtag main masak masak, ataupun kamu hashtag di Google, bukan di Google search, sorry, di Facebook search, okay? Kamu hashtag main masak masak, ataupun kamu hashtag Chef Gondrong, okay? Jadi ada resepi lah yang sebelum-sebelum ni saya buat. Jadi di situ saya ada bagi banyak resepi. Kamu tengoklah mana yang kamu mau, okey, kamu boleh tengok, okey. So jangan lupa hashtag main masak-masak ataupun hashtag Chef Gondrong, okey. So kamu akan dapat resepi di situ. Ada beberapa resepi lah saya bagi. Kalau kamu rasa best dan bila masa kamu nonton tu, sila share live tu, okey, supaya lagi ramai kawan dapat belajar untuk memasak, okey. Bos cantik apron, nak satu boleh. Kasman La Vista. Itu apron satu sejak tu bosku. Satu sejak. Special made untuk saya. Okey. Okey begitu, ngam-ngam-ngam bos. Okey. Nanti open resepi butter basah yang macam di Ketam Shout. Andri, kalau tak silap saya macam pernah masak butter basah. Cuba kau hashtag main masak-masak nanti di Facebook search, ataupun kamu hashtag Chef Gondrong. Okay, kamu tengok adakah resepi tu di situ. Okay, so itu saja saya rasa saya punya live. Okay, sampai sini saja. Jadi bagi kawan-kawan, kalau kamu rasa informasi ni sangat best, dan kamu rasa saya punya resepi ni sangat best, jangan lupa share live ni. Okay, jangan lupa share live ni kepada kawan-kawan di mana-mana group supaya lagi ramai orang dapat belajar. Okay, so sekian saja dari saya. Okay, terima kasih kepada kawan-kawan, terima kasih kepada fans-fans yang follow saya punya live dari awal sehingga penghujung. Okay, kalau ada soalan lagi kamu nak tanya, mungkin kamu boleh PM page. Okay, mungkin kamu boleh PM page saya. Okay, so sedap tu sos yang dikerang bah. Haha, ya itu special tu. Okay, Haryani Husin, mihun cap merpati saja saya berani goreng. Haryani, sebenarnya. Okey, sebenarnya okey, saya jawab lagi satu soalan lah. Haryani dia cakap mihun sup cap merpati. Sebenarnya mihun apa pun sama saja.
Okey, dia mihun ni dia macam serupa macam nas macam beras. Okey, ada jenis beras yang dia makan air. Ada jenis beras yang dia tidak makan air. Jadi kalau tidak makan air tu, kita jangan letaklah terlampau banyak air kan. Nanti dia jadi lecak pula. Jadi mihun pun sama saja. Sebenarnya apa jenama mihun pun sama. Okey. Cara untuk masak pun sama. Cuma masa kamu kasih lembutkan tu, masa kamu rendam mihun tu mau berapa lama. Itu sejak perbezaan dia. Okey? Hariani? Alright. Okey, kita jumpa lagi di next live ataupun kita jumpa lagi di next sesi main masak-masak ataupun kita jumpa di Chiffonette Cafe. Alright. Sekian, terima kasih. Bye.